Ridwan Mansyur, Panitera Mahkamah Agung, dilantik menjadi Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi pada hari ini Jumat 8 Desember 2023. Ridwan menjadi Hakim MK yang berlatar belakang lembaga yudikatif. Namun jejaknya di lembaga peradilan telah dimulai sejak tahun 1986. Lalu seperti apa sosok Ridwan Mansyur dan perjalanan karirnya? Ridwan memulai karirnya menjadi calon hakim pada tahun 1986. Kemudian Ridwan resmi duduk menjadi hakim dan ditugaskan di Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 1989. 9 tahun kemudian, tahun 1998, Ridwan ditugaskan di Pengadilan Negeri Cibinong. Perjalanan karir Ridwan terus berlanjut. 4 tahun kemudian, Ridwan dimutasi menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga tahun 2006. Setelah dari pengadilan di ibu kota, Ridwan lanjut berkarir menjadi Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta. Lalu berselang 1 tahun, Ridwan ditunjuk menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam. Setelah menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam selama 1 tahun, Ridwan diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Batam tahun 2008. Karir Ridwan terus melonjak. Tahun 2010, Ridwan ditunjuk menjadi Ketua Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Tahun 2012, MA memberikan promosi dan menetapkan Ridwan sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta. Di situ Ridwan ditugaskan sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas MA. Ridwan tercatat menduduki jabatan itu selama 5 tahun, yakni tahun 2012 hingga 2017. Lalu pada pertengahan tahun 2017, Ridwan dipercaya menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung hingga akhir tahun 2018. Setelah itu, Ridwan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Tak sampai di situ, perjalanan karir Ridwan terus menanjak. Ridwan mendapat promosi menjadi Wakil Ketua PT Semarang sebelum akhirnya diangkat sebagai Panitera MA pada tahun 2021. Selama karirnya di dunia peradilan, Ridwan disorot karena pernah menjadi salah satu hakim yang mengadili terdakwa pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib dan Polikarpus Budi Hari Prianto.